Allahu 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 Allahu. Sebab kita dah sebut secara umum sifat kemanusiaan kita ni baik atau jahat ada pada semua bangsa. Baik dan jahat ni tak boleh nak dinilai dengan keyahudian dia tu, sebab kita hari ni ni yang jadi bila sebut Yahudi sikit jadi terancam, jadi nak marah tu sebab terbias kita kata dengan perangai hak mana Yahudi hak Zionis tu hak dia bunuh orang Palestin. Jadi sebut Yahudi lah ni asyik nak marah, sebut Yahudi asyik rasa nak naik penyepak, sebut Yahudi rasa nak melayang penampak, sebut Yahudi rasa nak luku kepala orang tu sebab terbiasa lagu tu. Sedangkan hak buatnya satu jenis Yahudi tu ya, Yahudi Zionis. Jadi bila sebut Yahudi dia nak jadi rasa kejahatan tu nak nisbah pada dia, tidak. Sebab bangsa ni bukan kita yang pilih. Tuan-tuan, waktu kita nak keluar daripada rahim perut mak kita dulu, Allah bagi borang tak? Hang nak keluar ni nak jadi bangsa apa? Suruh kita tulis. Ni nak keluar dah ni. 2 minggu lagi nak keluar, Allah bagi borang. Aku nak jadi bangsa Cina. Boleh tak? Allah bagi borang tak? Allah tak bagi borang. Bangsa ni kita yang pilih lah. Tak, kita nak jadi Melayu hari ni kerana kita dah pilih awal-awal depan Allah dulu. Begitu ke? Tak. Bangsa ni bukan pilihan. Jadi kita keluar hari ni jadi orang Melayu, bangsa Melayu, redha lah. Kita keluar hari ni pun kalau Allah letak kita jadi bangsa India, redha lah. Letak dia jadi bangsa Cina pun redha lah. Letak jadi bangsa apa pun redha. Bangsa tetap bangsa. Tetapi kemuliaan seseorang bukan pada bangsa, tapi pada pada agama dia tu. Kalau kita orang Melayu hari ini berpegang teguh kepada Islam, ada kemuliaan kita. Orang Cina pun dia masuk Islam, kemuliaan dia. India pegang Islam, ada kemuliaan dia. Yahudi ke, Eropah ke, Mak Saleh ke, Inggeris, dia jadi Islam, dia dapat kemuliaan Islam. Tapi bila sebut jahat dengan baik tu ada pada semua bangsa. Bila kata-kata Yahudi jahat, sebut saja Melayu, semua Melayu baik ke je? Ke tak ada Melayu jahat? Ada ke tak ada tuan-tuan? Saya tanya ni. Bila sebut Melayu, confirm ada hak baik dia, ada hak jahat dia. Cina pun mesti ada baik, ada jahat. India pun ada hak perangai baik, ada perangai jahat. Sebab perangai ni, dia tak boleh kita nak tujukan baik ni confirm pada satu bangsa, jahat ni tuju pada bangsa, satu bangsa, tak. Dia melibatkan perangai manusia, otomatik dia ada kedua-duanya, pada bangsa mana sekalipun. Tetapi nak habak di sini, dia ialah salah seorang yang mempunyai darah keyahudian itu. Jadi tak cantik bukan sebab kerana keyahudian itu, tapi kerana perbuatan tu. Perbuatan apa? Terlahirnya dari perbuatan zina tu yang kita nak cerita. Jadi kembali kepada konteks asal. Jadi 2 orang ni lah yang dihantar oleh pemuka Quraisy. Jadi bila 2 orang ni pi ke Madinah, apa yang mereka bawa bila jumpa robai-robai Yahudi? Mereka bawa 3 benda. Pertama, mereka menceritakan dulu kepada robai Yahudi siapa Muhammad ni di sisi mereka. Muhammad hak mereka kenal sejak kecil sampai Muhammad hak mereka lawan masa ni, ni siapa Muhammad, hatulah mereka cerita Muhammad macam ni. Ni dia Muhammad, ni tu Muhammad, ni Muhammad. Yang kedua, dia cerita tentang karakter, ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad. Muhammad hak kami cerita pada kamu bahagian yang pertama tadi, karakter dia macam ni, sifat dia macam ni, ciri-ciri dia macam ni. Yang ketiga, dia cerita apa yang Muhammad duk sebut sekarang. Muhammad ni mengaku dia jadi Nabi, dia dakwa terima ayat-ayat daripada Allah, ayat-ayat daripada Tuhan. Jadi bagaimana cara kami ni nak lawan dan membuktikan dia benar-benar Nabi yang sebenar, bukan Nabi palsu ataupun Nabi yang direka-reka dan didakwa-dakwa oleh dirinya sendiri. Lalu cadangan yang diberikan oleh robai Yahudi, kamu balik jumpa dengan individu yang kamu dakwa nama Muhammad tadi, bawa balik 3 soalan. Bawa balik 3 soalan ni pada kamu. Sekiranya ketiga-tiga soalan ni yang Muhammad tadi dapat jawab, yakinlah kamu bahawa dia sebenar-benarnya adalah seorang Nabi dan Rasul. Kalau dia boleh jawab.
Tapi sekiranya tiga-tiga soalan ni dia tak boleh jawab, ini membuktikan bahawa dia tu Nabi palsu, Nabi yang dia sendiri dakwa-dakwa tapi sebenarnya bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi dia bawa balik tiga soalan ni. Soalan-soalan tu, yang pertama ialah, kamu tanyakan kepada Muhammad berkenaan dengan sekumpulan pemuda yang melarikan diri daripada kaumnya, menyelamatkan iman masing-masing ke dalam sebuah gua. Ini merujuk kisah siapa? Ini kisah Ashabul Kahfi. Tanyakan pada Muhammad tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Yang kedua, kamu tanyakan kepadanya kisah seorang lelaki yang telah melang buana. Lang buana bahasa klasik. Tahu lang buana? Dulu ada senario, satu siri senario kan, lang buana. Lang buana ni maksud orang yang melakukan perjalanan jauh timur dan barat. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat belahan dunia ni. Ni merujuk pada perjalanan siapa ni? Zulkarnain. Yang di akhir sekali plot Ashabul Kahfi, Zulkarnain dia bersekali dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Tanya pasal Zulkarnain pada Muhammad. Yang ketiga sebenarnya tak ada kena-mengena pun dalam surah Kahfi kan. Yang ketiga ni duduk dalam surah Isra' ayat 85. Surah Isra' ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa? Tentang persoalan ruh. Beritakan kepada mereka, ruh ini termasuk dalam urusan Tuhanku dan tidaklah diberi ilmu dan pengetahuan kecuali tentang ruh ini teramatlah sedikit. Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan persoalan tentang ruh. Bawa balik tiga soalan ini, tanya pada Muhammad. Dan mereka buat. Pada hari yang ditentu dan ditetapkan, mereka pergi jumpa Nabi Muhammad, tanya satu persatu. Siapa dia Ashabul Kahfi? Siapa dia Zulkarnain? Ceritakan kepada kami persoalan ruh. Bila dipersoalkan kepada Rasulullah tentang soalan ni, Rasulullah tahu ke? Sebelum turun ayat Kahfi pada Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad tahu ke cerita pasal Ashabul Kahfi ni? Tak tahu. Nabi Muhammad tahu ke pasal Zulkarnain ni? Tak tahu. Sebab ilmu-ilmu dan legenda ni semua hanya ada pada robai-robai Yahudi. Orang-orang Yahudi yang terkenal dengan keulamakan mereka saja yang tahu cerita-cerita macam ni. Itulah membuktikan kalau Nabi boleh jawab, memang dia Nabi. Ilmu ni tak ada pada orang lain. Jadi memang Nabi tak tahu. Nabi berjanji dengan mereka, suruh mereka mari esok, Nabi akan bagi jawapan. Bila berjanji esok tu, Nabi tak tetapkan, tak limitkan waktu. Esok tapi pukul berapa tak ada lah. Kata esok pukul 9, tak ada menetapkan. Janji esok saja. Dengan esok tu Nabi mengharapkan sesuatu. Apa yang Nabi harap? Jawapan tu. Nabi harap Jibril turun bawa wahyu, tolong Nabi ceritakan pasal ini dan Nabi boleh sampaikan pada mereka. Tapi hakikatnya selepas peristiwa ni berselang lama mana? 15 hari tuan-tuan, Jibril tak turun. Bayangkan contoh kita letak limit, kita berjanji dengan orang 1000 bulan. Orang berharap 2000 bulan dapat jawapan. Tapi 15 hari tu jawapan tak ada. Jibril tak turun. Jadi bila Jibril tak turun, Nabi tak boleh nak bagi jawapan. Dan ini sebenarnya mengundang apa? Mengundangkan kekecewaan pada Nabi, kesedihan pada jiwa Nabi. Dada Nabi jadi sempit. Sebab peluang inilah boleh digunakan oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk menuduh Nabi macam-macam. Muhammad ni kita mari hari yang dia janjikan, tak ada jawapan juga. Lepas tu suruh mari esok pula, mari esok pun tak ada jawapan juga. Mari lepas tu pun tak ada jawapan. Sebenarnya dia tahu ke dia tak tahu ni? Jadi orang boleh perolok-olokkan Nabi ya? Orang boleh main-main lah. Dulu dia al-amin lah, cakap benak lah, bagus lah, macam ni lah. Tiba-tiba tiga soalan ni pun tak boleh nak jawab. Lepas tu janji-janji tak mai jawapan, janji-janji tak mai jawapan. Jadi disebabkan macam ni, perseptif masyarakat di Mekah pun jadi duk dengar pengaruh dengan cerita geng ni. Muhammad duk sebab janji dengan kami, Allah tak boleh nak jawab ni. Jadi Nabi pun jadi resah, Nabi jadi sedih, Nabi jadi sempit dada.
Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ayat 6 cerita pasal ni. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Adakah kamu akan apa? Bakhi', bakhi' ni dalam bahasa Arab membinasakan diri kamu. Ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu dia sebut sampai tahap membunuh diri kamu. Adakah sampai kamu akan membinasakan diri kamu, membunuh diri kamu hanya kerana apa? Nafsaka ala asarihim, kerana mereka berpaling daripada kamu. Illam yu'minu bihadzal hadis, kerana seolah-olah mereka tidak mahu mendengar daripada keterangan ni. Apa dia? Al-Quran. Asafa dalam bahasa Arab ni kita boleh terjemahkan sebagai kecewa, sedih hati yang amat sangat. Jadi wahai Rasulullah, janganlah kerana kesedihan ni kamu buat satu benda yang boleh menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Macam kita hari ni, kalau kita bayangkan kita duduk pada tempat Nabi, yang sebelum ni kita selalu mendapat bantuan daripada soalan-soalan pelik, soalan-soalan yang tak terjawab, ada bantuan, bantuan jawapan tu. Tiba-tiba kita mengharapkan bantuan tu tak mari. Batu orang tuduh pula kita macam-macam. Apa perasaan kita? Hak kita duk harap jadi sakit jiwa, sakit hati, kalut lah orang duk sumpah, duk seranah macam-macam ni. Ha ni yang pi jadi naik motor, bawa telefon, pi tengah jambatan, ha, lepas tu letak telefon. Selamat tinggal semua. Terkejut. Ha ni jenis serabut tahap dewa ni duk dalam kepala dak. Yang orang Pinang kata segala rempah, segala kari, batu giling yang letak atas kepala aku ni jenis ni lah, ya, terjun jambatan ni serabut. Tapi lepas tu turun, turunlah jawapan-jawapan tentang Ashabul Kahfi yang jadi tema utama, tema sentral, lalu diletakkan kisah ini atas nama surah. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Kemudian cerita pasal Zulkarnain dalam perjalanan dia. Cerita pula tentang roh, merujuk pada Isra ayat 85. Dan di tengah cerita Ashabul Kahfi itu ada pesanan yang paling penting, peringatan kepada Rasulullah. Iaitu bila kita berjanji, Nabi terlupa ucap apa? Ada kan? InsyaAllah tu penting. Maksudnya kita bukan nak kata Nabi salah, tapi sengaja dikrit macam tu supaya benda ni jadi, faham tak? Macam juga surah Abasa wa Tawalla tu kan, nak cerita Abdullah bin Umi Maktum, macam Nabi layan tak layan tu. Sebenarnya bukan nak menunjukkan cerita tu kekurangan adab dan sifat Nabi sebagai seorang Nabi, tapi nak kerik cerita macam tu supaya boleh turun ayat-ayat hukum dan berkenaan dengan benda tu. Nawi jadi ada jalan cerita lah, senang. Skrip tu, kalau kita hari ni pengarah, skrip tu sengaja digarak semikian, nak suruh mari jalan cerita tu. Bukan nak menunjukkan kerendahan martabat dan kerendahan moral seseorang pelaku tu, tak. Tapi nak bagi ada jalan cerita. Kadang-kadang berlaku kesilapan. Dalam bab-bab solat kan ada Nabi tersilap baca. Sebenarnya patut benda macam tu, takkan Nabi ayat Quran turun pada dia silap. Sebenarnya dia nak bagi hukum-hukum tertentu dalam kes-kes macam ni, garapan skrip dia tu. Jadi boleh faham tak sebab kenapa ayat ni turun pada Nabi? Allahu 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 Allahu.